Halo, assalamualaikum semuanya, teman-teman. Jadi, kali ini kita akan membongkar apakah isi boxnya kiriman paket anak pesantren, ya, anak pesantren Gontor. Wow, sudah bisa dilihat ini. Jeng-jeng, oh, listnya banyak banget ini. Tuh, ya, listnya sampai 2 halaman. Kedua halaman list isi paketnya. Yuk kita lihat ya ada apa aja di sini. Kebetulan aku mau kirim paket nih buat anakku, jadi pas banget. Gak mungkin juga dong ya kalau sekerdus gede ini langsung dianterin, gak muat gitu loh. Jadi mari kita lihat dan buka paketnya satu persatu. Kita siapin dulu kerdus kosongnya, dan ini barang-barang yang akan dikirim. Tada. Yang pertama ada baju tidur. Baju tidur yang boleh digontor itu jangan yang bercorak cerah, ataupun jangan yang bercorak motif gambar-gambar yang princess ya. Gak boleh ada gambar yang hidup gitu, maksudnya gambar kartun yang hidup. Ini celana dalam, dan juga ada kaos kutang, juga ada BH dalamnya ya. Oke, kemudian di dalam sini isinya jam tangan, vitamin C, pulpen, pensil, dan obat salep gatel. Kemudian, nah ini dulu, ini ada Oreo wafer, ya. Kemudian ini ada pesenannya dia nih, kesukaannya kentang Mustafa dan kering tempe. Lalu ini ada Coco chipsnya minta 2 ya. Kemudian ada pembalut yang panjang. Lalu ada keripik Maichi level 10. Lalu di sini ada botol minum. Ini udah aku bungkus lagi botol minumnya. Mama, ya, yang 1 liter. Mama, botol minumnya anak. Itu keju deh. Ini botol minum. Botol minum yang 1 liter. Warnanya ungu, kesukaannya udah dipakein bubble wrap lagi supaya nggak pecah. Lalu tadi yang ini nih, ini ada Chimori Squeeze. Ya, pokoknya yang ada mengandung unsur-unsur air atau bakalan pecah kita lapisin pakai bubble wrap. Nah, ini kesukaannya dia juga, aroma manis. Kemudian ini ada basreng ya. Lalu ini ada sarung tangan untuk paskibra. Ekskul paskibra. Lalu ini ada sabun pencuci muka, ada lem, ada masker ya. Lalu ada minyak telon dan juga masker buat hidung selain masker buat kecantikan atau buat wajah. Oke. Kemudian ada Gopo Tato, biskuit kentang. Kemudian ada tadi yang anakku bilang ada keju, ini minta keju, anaknya ini mungkin buat pakai makan roti kali. Lalu ini nih yang hits banget di anak pesantren Gontor tuh Nutrijel. Masak Nutrijel. Ini Nutrijelnya nih tuh banyak banget kan. Tuh isinya ada berapa nih? Ada 12. Tapi yang kecil-kecil. Nah, ini Nutrijel ini dimasaknya cuma pakai air panas doang, diaduk-aduk udah jadi deh Nutrijel. Nah, biasanya diaduk-aduknya juga pakai selepelah pakai air panas, diaduk-aduk mateng, pakai gula, kemudian dicampur sama es batu, dan itu seger banget minumannya katanya. Lalu ada Nutrisari. Kemudian ada energen rasa vanila, satu renceng masing-masing ya. Kemudian ada susu coklat Hailo, satu Mama. Renceng juga. Mama ini enak. Lalu ini kesukaan Mama. Dia nih. Mama ya. Ini enak. Iya enak. Ini ada Mama. Choco pie. Mama. Ya ada mau. Mau. Ya udah ambil satu. Nanti buat kakak beli lagi.
Tuh, kemudian ada ini juga kesukaannya dia, rumput laut. Mama suka ya, tokenoi. Coklat. Kemudian ini ada zosis. Ya, zosis. Mama dia mau keju. Lalu ada ini Indomie dibolehkan ya, dibolehkan tapi maksimal cuma 3. Makanya di bawahnya cuma 3. Ini dia Indomie. Ini baru 2. Sengaja anaknya enggak minta pop mie, katanya isinya dikit, jadi Indomie aja katanya. Terus di sini aku udah beli pesanannya dia juga, yaitu buah Vita rasa mangga yang ukuran lumayan gede sih. Ya. Terus ada teh. Teh. Kemudian enggak lupa karena ada teh ada gulanya ya, gula pasir aja 1 kilo. Wah, banyak banget ya guys. Tuh guys, banyak banget guys. Terus di sini juga ada dia minta buku agenda sama foto. Nih itu anakku. Sama cetak foto. Nah, ini buku agenda. Buku agenda ya. Ini yang penting justru buku agenda sama foto, dia minta cetakin foto katanya kangen. Ini ada energen kurma. Ya. Kemudian ada biskuit kalpa. Wah, tempatnya enggak muat nih kayaknya. Mesti di kesempatan berikutnya kirimnya. Lalu jangan lupa ini adalah coklat ya. Coklat Silver Queen, kemudian Kinder Joy dan coklat Milo. Milo nugget. Nah, ini juga ada coklat. Lalu ada susu Ultra dan juga selai ole. Lalu di sini ada obat-obatan ya, kayu putih, lalu obat apa tolak angin. Nah, kita buka aja. Ya, ada apa aja sih? Itu ada parfum Esculin. Nah, paling suka dia parfum Esculin, katanya enak, wanginya seger. Ada obat flu juga, lalu ada vitamin C. Ya, buat daya tahan tubuh gitu. Terus ada permen juga. Ada permen. Terus ada kopi juga, kopi saset cuma boleh satu renceng aja, jangan banyak-banyak. Lalu ini ada poki. Lalu ada madu. Madu Alsifa. Ini udah aku bungkus madunya. Madu, kalau madu harus kebawa. Terus ini ada sendok. Ada sendok. Lalu ada popcorn. Lalu ada choco drink. Lalu di sini ada ini. Dia minta lapis legit. Wah, ini lapis legitnya mana nih? Jangan-jangan disemutin. Lapis legit Moriza ya. Lapis legit Moriska. Expire 2022. Lalu ada keripik Manda Beling. Lalu ada susu Indomie kental manis, ada Denkau saset ya, satu renceng juga. Lalu ada Bang Bang Drink. Lalu ada ini Quaker Oatmeal yang merah. Dan pasangannya juga tentunya ada kental manis Frisian Flake. Ya. Terus ada mau kopi. Ini juga nih Chimori yogurt permintaannya. Lalu apa nih yang di kardus? Iya, boleh ambil kopinya. Lalu apa ini yang di dalam sini? Oh, ini ada juga nih. Pesanan dia nih adalah ini penting nih. Mili di si Umang level 5 giga buat ningkatin semangat belajar. Dan juga di sini ada perlengkapan mandi, cuci dan perlengkapan buat wajah. Ini isinya adalah sabun mandi, kemudian sampo, terus ada apa deterjen juga, lalu ada key spray dan lain sebagainya. Makanya perlengkapan mandi deh di sini. Ini apa namanya, deterjennya aja ada kalinya 1 kilo, banyak ya guys. Ya, itu aja kira-kira yang aku bagikan kali ini ya. Sekarang aku mau siap-siap packing. Oke, segitu dulu. Terima kasih, semoga menginspirasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.